I am a drummer. I enjoy playing the drum set very much. I always play around my drum set in my leisure time. I usually hang on with the set after work. I usually take around 30 minutes to 1 hour to finish my practice session. I need to have my regular practice because I still need to develop my drumming skills as well as my musical skills. Actually, I never come up with many materials to practice on. I often practice one pattern or two musical patterns and I try to master them gradually. When I feel comfortable playing them, then I have to get myself ready to apply those patterns in a band session. Welcome to ECECMES, Extracurricular English Course of Marsudirini Elementary School of Surakarta. Ya, anak-anakku sekalian, selamat datang kembali bersama Sir Eric di sini di Extracurricular Bahasa Inggris di SD Marsudirini Surakarta. Baru saja Sir Eric memberikan contoh kepada kalian bagaimana mengungkapkan sebuah kebiasaan. Dalam hal ini tadi kebiasaan Sir Eric dalam bermain musik drum, ya. Nah, saya yakin kalian pasti juga mempunyai kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan kalian juga bisa diekspresikan atau bisa diungkapkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan cara mengungkapkan habitual actions ya, cukuplah mudah. Dalam contoh Sir Eric tadi, Sir Eric menggunakan I sebagai subjective pronoun-nya. Dan seketika kalian mengekspresikan dengan menggunakan I, kalian cukup menggunakan verb base atau kata kerja dasar. Kata kerja yang Sir Eric gunakan tadi, Sir Eric yakin kalian pasti juga sudah tahu ya, atau banyak yang sudah mengerti artinya. Sir Eric tadi menggunakan kata enjoy, play, hang, take, need, come, practice, try, feel, dan juga have. Tentunya kalian juga bisa menggunakan verb base yang lain yang sekiranya kalian kerjakan secara teratur, entah itu dalam satu hari, entah dalam satu minggu, atau dalam satu bulan. Intinya adalah kalian mengerjakan sesuatu yang habit, yang habitual, yang kebiasaan, yang teratur kalian lakukan. Nah, satu ciri lagi, satu hal yang bisa kalian gunakan untuk mengekspresikan atau untuk mengungkapkan sebuah kebiasaan, kalian bisa menggunakan adverb semacam always yang berarti selalu, usually yang berarti biasa atau biasanya, atau often atau juga never ya, tidak pernah ya. Nah, jadi saya kasih contoh lagi ya. Seketika tadi saya mengatakan I always play, saya selalu bermain. I usually hang on. I usually take. I never come up. Nah, itu dia cara menggunakannya. Nah, anak-anak, saya yakin kalian pasti sudah paham dengan bagaimana Sir Eric memberikan contoh. Kalian bisa gunakan
kalian bisa memakai verb-based yang lain, kata kerja yang lain untuk mengungkapkan kebiasaan kalian. Yang sekali lagi, yang biasa kalian kerjakan setiap hari atau biasa kalian kerjakan dalam satu minggu, dalam satu bulan, dan seterusnya. Oke? Nah, you may try your own stuff. Kalian boleh mencoba bahan kalian sendiri. Kalian boleh mencoba dengan eksperimen kalian sendiri. Oke? Thank you so much. Thank you for now and see you around.